Oke. Jo. Ya. Hari Minggu lu ada acara enggak? Enggak. Kenapa? Kita jalan yuk. Oke. Ya udah, gue jalan duluan ya. Sindi tuh ya, nelfonin gua mulu. Tanyain lu. Iya, benernya lo cinta gak sih sama dia? Cinta gak sih? Gimana ya? Dit? Jo, tunggu! Mau balik kan? Gue anterin ya naik mobil. Daripada lu desek-desekan naik angkot. Gak usah, Dit. Makasih deh. Mendingan gue pulang sendiri. Ya. Naik angkot. Jo, sorry deh. Gue gak ada maksud ngerendahin lu. Smel! Bawa mobil gue ya! Jepet sini jam 4. Dia minta dianterin ke Rembong. Ya? Rembong? Rembat ke salon, gak Black? Emang lu mau minggat kemana, Dit? Ke bulan, honeymoon! Shoo! Dasar kodok! Kupu dilepas, malah ngejar lalat! Bego ya dia! Kupu banget! Sini, sini, sini! Lain lo! Makasih ya, Bang! Hei, Jo! Bis, nggak takut kena alergi lo? Ya, gue bakalan alergi kalau bisnya bau udang. Tumben sih nggak bareng sama kembaran Demet lo. Udah operasi pemisahan ya. Walaupun kita nggak selalu sama-sama, tapi hati kita tetap dekat. Romantis banget, Jack. Tapi ngomong-ngomong, ngapain sih lo pacaran sama si Ferry? Anculun. Bukan urusan lo, gue mau pacaran sama siapa. Asal lo tahu aja. Gue itu lebih suka cowok yang biasa, tapi berhati emas, daripada cowok kaya berhati serigala. Ya elah, orang cuma tanya, dalam banget sih. Ya. Enggak, ya. Terima kasih ya, Bang. Ah, peace. Bagaimana tadi? Ya, lo belum tahu sih. Kelihatannya aja luarnya serigala. Tapi... tapi gue pure domba, Jack. Lo tuh ya, lebih tepat serigala berbulu domba. Salah ngomong lagi nih. Udah deh, yang penting intinya gue pira baik-baik deh. Makanya kenalin gue lebih dalam, Jo. Lu bakal kenal gue. Jangan lihat dari luarnya aja. Penampilan luar lu aja gak bisa dipercaya, apalagi dalamnya. Ya udahlah, tau lah bodoh. Salah ngomong lagi ya. Eh iya, ngapain sih kita tadi naik ini? Kenapa nggak naik bis yang ada AC-nya aja? Kita lo bilang. Iya. Gue lebih suka naik ini. Salah sendiri lo nyusul. Ya, iya. Wah, Jo! Makasih banget, Jo! Lo penyelamat gue, Jo. Swear, Jo. Excuse me. Itu cuma tisu gitu loh. Please, deh. Kelihatan ngerayu ya? Ya, habis panas banget sih. British Oil Company? Ngapain neng lu kesini? Kurang kerjaan? Mau jalan minyak? Mau tau aja sih. Lo nganterin gue sampai di sini aja. Kenapa?
Gue kan cuma mau nawarin jasa. Barangkali otak, tenaga, pikiran gue bisa bantu lu. Gue punya mulut buat nanya. Dan gue punya otak buat mikir. Ya? Dan gue bisa bahasa Inggris kalau ditanya bener-bener di dalam, oke? Jadi, jangan bututin gue. Jojo! Kalau tenaga lo pengen kepake, nguli aja di pelabuhan. Jo, gue tungguin sini ya. Tunggu aja sampai jam pulang. Ini sama minumnya satu ya. Oke. Makasih ya, Mbak. Gimana ujiannya? Sukses? Eh, Pak, nama lo kok gak ada daftar peserta ujian sih? Kenapa? Sorry, Jo, gue emang belum cerita. Sebenarnya gue gak jadi ikut ujian beasiswa. Hah? Dan formulir itu gue gak jadi balikin ke British Oil Company. Iya, itu kesempatan besar, Fer. Kenapa lo gak jadi daftar sih? Susah, Jo. Gue gak bisa ninggalin ibu sama Damai. Kalau misalnya gue keterima terus gue berangkat, yang ngejagain ibu siapa? Siapa yang ngebantu ibu cari uang? Tapi gini, kalau misalnya lo keterima, masa depan lo sama keluarga lo tuh bisa berubah. Iya sih. Cuman ini pilihan sulit banget buat gue, Jo. Gue mesti mutusin salah satu, ikut atau enggak. Dan gue lebih milih ngejagain keluarga gue. Gue gak bisa ninggalin mereka, Jo. Gue gak bisa ngebayangin kalau malam-malam asma ibu kambuh dan di rumah cuma ada Damai. Masih ada keluarga gue. Mereka pasti bisa bantu. Gue gak mau ngebebanin orang, Jo. Dek, Dek. Sedang usah apa, Dek? Maaf, Pak. Saya tadi nungguin teman saya, Jovita. Cewek masuk ke sana, Pak. Oh, tadi saya ikut tes beasiswa ya? Tes beasiswa. Well done. Gue salut sama kesadisan lo ngerjain gue semalam. Sorry, Dit. Soalnya gue harus cepet pulang. Ada masalah penting. Cepet banget lu ya. Lu udah bikin seorang Adit digigitin nyamuk. Selalu tahu aja. Gua nungguin lu semalaman di British Oil Company. Ternyata lu udah balik kan dari sore. Loh, emang lu nungguin ya, Dit? Kok gue cari gak ada? Lu ngeles. Atau lu emang sengaja ninggalin gue? Tapi gue lihat emang lu udah gak ada, Dit. Gue harus cepet pulang. Ada urusan penting. Sepenting apa sih? Sampai lu tega ngelantarin orang. Lu gak punya hati ya?
Atau lo emang gak tahu gimana caranya ngargain orang? Heh, lo tuh kenapa sih? Lo pikir semua orang harus dengerin yang nurutin keinginan lo? Emang susah ya ngomong sama anak manja yang udah kaya di turunan. Picik banget sih lo. Emang banyak orang di sini yang bilang kalau gue dapetin segala sesuatunya dengan duit, termasuk cewek. Emang gitu kan? Sayang, lo udah salah nilai gue. Lo bakalan berubah setelah gue tunjukin sesuatu. Nganterin pulang. Mau nawarin nganterin pakai mobil lagi. Sorry Dit, cewek materi udah pada ke laut. Enggak kok. Orang gua udah belajar banyak dari lu. Gua tadi berangkat naik bajaj. Lucu aja. Suaranya aja kayak pesawat supersonik. Trung tung 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 tung. Eh, giliran jalan kayak keong. Lu mau enggak gua anterin naik bajaj? Lo tadi berangkat naik bajaj? Iya. Serius lo? Saya nggak percaya sih. Ya udah, kalau lo mau pulang bareng gue sih lebih suka naik saudaranya bajaj. Mana lagi tuh? Metro Mini. Nggak masalah. Lo berapa mau? Let's go. Okay. Buat persiapan abis ngambil di toilet. Eh, tapi ntar hampir diguningan dulu ya. Ngapain? Udah deh. Yang mbak? Eh, Mas Adi mau ketemu ibu ya? Tapi ibunya sedang rapat di luar. Gak apa-apa kok, saya cuma mau masuk ke ruangan mama sebentar. Boleh kan mbak? Oh boleh, mari mas. Mas, kalau ada perlu apa, bilang aja sama saya. Oke, makasih mbak. Iya. Nih, ruang kerja nyokap gue. Terus, maksud lo apa bawa gue kesini? Mau pamer kekayaan lo? Basi tau gak? Gue udah tahu lo anak orang kaya. Dan gue tahu orang tua lo orang sukses. Gak, lo salah. Dia mirip banget sama lo. Sebelumnya dia juga bukan siapa-siapa. Sama kan? Gadis biasa, anak orang gak punya. Tapi satu, dia punya ambisi dan kebulatan tekad untuk mencapai cita-citanya. Itu semua ada pada lu, Jo. Coba lihat hasilnya sekarang. Seperti ini. Seperti ini. Guys, gue jadi curiga deh. Jangan-jangan Jovita punya pelet buat ngejahit Adit. Sampai tergila-gila kayak gitu. Eh, Congor jaga tuh. Ketuan Adit, ewas lo. Tapi kayaknya Adit bener deh. Lo bayangin aja, Cindy yang model kayak gitu aja, ditolak sama Adit. Pas ya. Nah, yang jelas-jelas dia borju abis.
sedikit pun Adit nggak pernah ngelirik dia. Kayaknya emang ada yang nggak beres deh sama Jovita. Ngapain lu? Ngapain pada diam? Makan lem aja. Gua denger kok apa yang kalian ngomongin. Apa? Zaman emang udah berubah ya. Cocok jadi panji gosip lo. Enak aja. Enak aja sih. Sialan lo. Bukan gitu, Dit. Kita cuma mau memastikan. Bener gak sih lo suka sama Jovita? Kalau iya, kalian rugi apa? Kalau enggak, gue yang rugi. Sejak kapan sih lo main-main sama kelas kacangan kayak gitu? Gue gak main-main. Gue serius, Jack. Sejak kapan serius? Ya, sejak kenal Jovita. Mati gue. Mati. Gue dukung lo sampai kesan. Apaan sih lo? Biasa aja lagi. Jovita itu cewek yang istimewa banget, Jack. Cewek kayak gitu tuh yang selama ini gue cari. Kak Ferry kok wangi banget sih? Mau kondangan ya? Emang wangi cuma mau kondangan doang? Terus Kak Ferry mau kemana dong? Mau ngedate sama Kak Jovita. Ngedate? Artinya pacaran ya, Kak? Bu, Kak Ferry pengen pacaran sama Jovita. Kecil, aku campur aja. Bu, Ferry jalan dulu, Bu ya. Dajain sama Jovita. Ya, hati-hati ya, Nak. Mana? Ya, sorry. Ini tadi habis dari bengkel, suruh bokap ngambil mobil. Gak enak sama bokap. Apa ya? Bidit, sorry, gue emang cukup. Gue alergi AC. Oh, tenang aja, beres. AC bisa gue matiin kok. Oke, kita berangkat. AC mati. Lu serius? Iya. Gua kira main-main. Iya, AC mati. Beres. Yuk. Kan banyak SMA swasta yang lebih maju dari sekolah negeri, Tante. Tapi kenapa Tante nyekolahin Adit di sekolah negeri? Sama aja. Tante juga dulu dari sekolah negeri kok. Sekalian supaya si Adit itu bisa bersosialisasi sama masyarakat kebanyakan. Tapi Adit jadi sering keluyuran loh sejak dikasih mobil. Mama, gak usah diungkit lagi. Kami memberikan dia mobil sejak SMP. Bukannya mobil bikin dia manja, terus sering keluyuran, Om. Keamanan di Jakarta sudah sangat mengkhawatirkan buat anak-anak sekolah. Jadi daripada si Adit ini jadi korban tawuran, cuma gara-gara naik angkot, udah. Tuh kan? Gue naik mobil bukan gara-gara gue manja. Karena keadaan. Ya, Bab. Enggak, Mam. Tapi gimana waktu kamu ngajak dia naik bus? Oke enggak gayanya? Untungnya sih enggak alergi naik bus, Tante. Terus setelah SMA ini, kamu melanjutkan sekolah kemana, Jo? Ke London lah. Ayo? Iya. Dia dapat beasiswa loh. Enggak, Tante belum kok. Soalnya belum tentu diterima juga. Jadi ini toh yang membuat si Adit batal sekolah di Amerika. Jadi kamu mau sekolah di London sekarang? Like father?
juga Om batal studi ke Jepang gara-gara nyusul tante yang studi ke Amerika. Ah, enggak kok, Ma. Si Jovita udah punya cowok. Namanya Ferry. Silahkan, Tuan Putri. Kasih. Nyokap lo baik banget ya, Dit. Gue gak nyangka aja kalau gue bisa diterima seterbuka itu di rumah lo. Ya juga sih. Tapi, lo bisa nerima gue gak? Maksud lo? Ada sesuatu yang pengen gue omongin sama lo. Penting. Mau apa? Ya, kalau gue nggak ngomong sekarang, gue bakalan nggak bisa tidur. Iya, mau ngomong apa? Sebenarnya, gue tuh sayang banget sama lo, Jo. Aja, nggak usah dijawab sekarang. Apa kau pikirin aja dulu. It's okay. Gue cabut dulu ya. Orang jantungan aja loh. Halo? Smell? Lo lagi mana? Berdua ngumpul yuk. Ini, I have good news. Gue gak bisa, Dit. Soalnya gue ada acara keluarga gitu. Oke, bye. Siapa, Smell? Adi. Biasalah, tuh komodo. Gak bisa orang seneng. Adi, lo kok dari tadi ngomongnya ketus sih, Fer? Ada apa? Ada apa? Lo gak nyadar udah ngecewain gue? Kita kan udah janji mau jalan bareng. Dan gue udah nungguin lo dari tadi siang. Ternyata lo malah jalan sama Adit. Ferry, sorry banget, gue lupa. Lupa? Gue udah nyaris beku nungguin lo. Enak aja lo bilang lupa. Iya, gue tahu. Terus sekarang lo mau gue ngapain biar lo maafin gue? Gue tahu lo lebih milih naik mobilnya Adit ketimbang jalan kaki sama gue. Terus terang, Jo, gue emang gak bisa bersaing sama Adi dalam hal materi. Ferry, lo sadar gak lo ngomong apa barusan? Maaf kalau lo tersinggung. Tapi lo mesti jujur. Ferry! Lo suka kan jalan sama Adit? Ferry! Lo tau gak? Lo tuh nyakitin gue, tau gak? Lo ngeremengin gue ya? Gue gak suka lo ngomong kayak gitu. Emang gue cewek matre? Semua orang tahu. Gue juga tahu siapa Adit. Dia emang anak orang kaya, Jo. Dan dengan uangnya dia bisa mendapatkan apa aja. Termasuk menggait gue, gitu maksud lo? Dia emang gak secara langsung menggunakan uangnya. Tapi gue tahu. Mobil mewahnya Adit emang memberikan lo banyak kenyamanan. Ya, paling gak lo gak perlu kecapean. Dan lo gak perlu kepanasan. Cukup, Fer! Gue nyesel, tau gak? Ternyata gue lebih kenal Adit daripada lo. Satu hal, Adit gak kayak yang lo pikir. Jo,
Devita. Jo, tunggu Jo. Jo. Jo, Devita. Aku enggak rela nyerahin kamu ke Adit karena aku cinta sama kamu, Jo. Kamu dengar? Aku cinta sama kamu, Devita. Jo. Jo. Devita. Abis ngembat ayam. Sebelumnya gue minta maaf sama lo, Dit. Gue mau bikin pengakuan sama lo, Dit. Em, siapa yang ngembat? Sin. Jalan bareng, Dit. Maksud lo? Kita udah jadian. Gue tau lo marah sama gue. Dan gue udah ngianatin lo. Tapi satu hal yang perlu lo tau, Dit. Kita berdua saling cinta. Lo tau? Beneran orang yang nusuk temennya dari belakang. Kalau lo marah sama gue, Dit, lo ngukul gue, silahkan, Dit. Congrats ya, Smell ya.
Amin. Tunggu, Yasin. Dit, lu gak marah sama gua, Dit? Isi, men. Ngapain juga marah, buang-buang energi. Tergini lagi. Tuh, gua lega juga. Akhirnya lu sembuh. Daya-daya juga. Ah, sialan lu. Jangan dengerin, Sin. Dia emang bocor mulutnya. Gimana? Gimana? Sorry, Dit. Gue gak diterima. Jadi lo gak... Adit, maaf ya. Lo pindah ke London kan karena gue. Ya, emang sih. Tapi itu kan gak harus jadi beban buat lo. Bos, itu sepenuhnya bukan kesalahan lo. Ya udah, nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai putus asa ya. Ingat, masih ada hari esok. Adit, gue diterima. Apa? Gue diterima. Lu diterima? Bener? Iya. Really? Are you sure? Iya. Lu diterima? Kita masih barengan kan ke London? Bener? Bener? Iya. Kita ke London. London! Welcome! Tanya surga dunia, tempat terindah kemana ku suka. Tapi semua kan percuma, takkan berarti bila tanpamu. Kau boleh minta apa saja, bahkan semua yang aku miliki. Bila itu untuk kita berdua, walau ke dasar bumi, akan ku coba untuk meraihnya. Aku cinta kau, tak peduli apapun terjadi nanti. Takkan ku berhenti menyayangmu dan berikan terbaik untuk kita berdua selamanya. Kau boleh minta apa saja, bahkan semua yang aku miliki. Bila itu untuk kita berdua, walau ke dasar bumi, akan ku coba untuk meraihnya. Aku cinta kau, tak peduli apapun terjadi nanti. Takkan ku berhenti menyayangmu dan berikan terbaik untuk kita berdua selamanya. Terkadang rasa menggoda, birukan hati.
saat kau tak di sisiku. Pelukku, rinduku, semua hanya untukmu. Aku cinta kau, tak peduli apapun terjadi nanti, takkan ku berhenti menyayangmu dan berikan terbaik untuk kita berdua selamanya. Aku cinta kau, tak peduli apapun terjadi nanti, takkan ku berhenti menyayangmu dan berikan terbaik untuk kita berdua selamanya. Tahu lu lebih milih naik mobilnya Adit ketimbang jalan kaki sama gue. Terus terang Jo, gue emang gak bisa bersaing sama Adit dalam hal materi. Lu suka kan jalan sama Adit? Ferry! Dia emang anak orang kaya Jo. Dan dengan uangnya dia bisa mendapatkan apa aja. Termasuk ngait gue, gitu maksud lo? Mobil mewahnya Adit emang memberikan lu banyak kenyamanan. Ya, paling gak lu gak perlu kecapean dan lu gak perlu kepanasan. Cukup, Fer! Tanya, baru dibagi sama yang ini. Jadi, sama 15 saya kurang ngerti kan? Ya sebentar ya, udah ngerti? Udah. Nah, ini baru dikali, nanti hasilnya dibagi dulu sama yang di atas. Pasti kan? Kan nomor ini saya kurang jelas nih kak. Gimana? Oh kalau ini pecahan, jadi atas kali atas dulu baru bawah kali bawah. Nanti kak, dibagi, ya sebentar ya. Dibagi, baru nanti hasilnya dibikin dalam bentuk desimal. Iya. Yang ini dikurangi sama yang ini, nanti hasilnya baru dibagi sama yang ini gitu, ntar ketemu hasilnya. Bisa kan? Makasih aja udah dibantuin. Iya, makasih juga ya. Kamu udah menyadarkan aku. Menyadarkan apa nih? Ya iya, aku jadi tahu siapa sebenarnya yang aku sayangin. Ya, aku sadar kok cinta emang gak bisa dipaksain. By the way, selamat ya Jo. Siapapun pilihan kamu buat aku, yang penting kamu bahagia. Adi juga baik kok meskipun dari luar kelihatannya kasar. Yang aku sayang itu kamu, bukan Adit. Bentar ya. Ini berkas-berkas buat syarat studiku ke London. Udah aku isi semuanya. Aku mutusin kalau aku gak jadi berangkat ke London. Aku pengen tetap di sini sama kamu, Fer. Ah, ya. Studi ke Amerika aja ya.
Kayaknya aku lebih minat bikin animasi, Pak, daripada ngurusin perusahaan. Ada apa lagi nih? Apa ya, Mak? Kok ngomongnya dadakan begitu sih? Loh, bukannya kamu mau studi bareng sama Yovita di London? Kamu kan sudah didaftarin ke sana. Dipindah lagi deh, Mam. Ya, maaf. Ya nggak mungkin. Mau di-cancel juga udah telat, Dit. Tolong deh, Pap. Temen koneksi Papi kan banyak di sana. Usahain ya. Please dong, Pap. Kamu ini kok berubah-berubah aja sih? Dit, tapi Jo, kamu tuh nggak boleh nyanyiin kesempatan ini beasiswa loh. Fair. Masa depan aku, semuanya yang mutusin aku. Lagian masih banyak kok universitas yang bagus di sini. Fer, gimana kalau kamu nanti bantuin aku nyari murid? Jo, kamu nolak cintaku ya? Milih lo. Sama-sama, Dit. Lo juga sebenarnya anak baik kok. Oh ya, jadi lo kuliah di London. Kapan berangkat? Jadi. Insya Allah minggu depan. Sukses ya. Sukses juga ya. Yo. Thanks banyak ya buat semuanya. Sukses ya buat lo.
keluarga. Let's get to the party. Kalian rumusnya buka kurung A kali B tutup kurung tambah buka kurung A kali C tutup kurung sama dengan A dikali buka kurung B tambah C tutup kurung. Hukum distributif perkalian, distributif berarti perkalian ditambah perkalian. Jadi rumusnya A kali B kali buka kurung B kali C tutup kurung sama dengan buka kurung A kali B tutup kurung kali C sama dengan A titik B titik C. Jadi titik di sini sama dengan perkalian. Ngobrol bemo, let's go. Buat persiapan. Yuk. Jadi kayak gitu Jo, ceritanya Jo. Jo, kamu gak dengerin aku ya? Jovita. Apa dia? Sorry. Maafin ya. Gimana kalau kamu sekalian buka les bahasa Inggris? Inggris kamu kan jago, Jo. Inggris? Iya, Inggris. Aku buka les matematika.